Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, diberikannya rahmatnya, diberikan topik dan hidayahnya kita bisa kembali bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita berniat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, duriat dan pikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qolal musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid daraini amin. Kaifa ya tuha fi madzahibi, cara-cara solat hari raya di dalam beberapa mazhab. Yang pertama, pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa yabda'u biha 'indal jumhuri ghairal malikiyati bin niyati bi qalbihi. Dimulailah solat hari raya itu menurut jumhur ulama. Artinya tiga mazhab. Bila jumhur ulama berarti tiga mazhab. Kalau ittifaq ulama berarti empat mazhab. Jumhur ulama ghairal malikiyati, selain daripada Imam Malik. Artinya pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu dimulai dengan apa? Selain Imam Malik, bin niyati biqalbihi walisanihi, berniat itu di dalam hati dan diucapkan dengan lidah. Kalau kebanyakan mazhab Imam Hanafi itu tidak berniat, kebanyakannya semua ibadah tidak diniatkan di mulut. Bahkan apabila tergeritik di hati, itulah yang namanya niat menurut Imam Abu Hanifah. Namun pendapat beliau ini ada juga bahwasanya diniatkan melalui lidah, diucapkan dengan lidah dan di dalam hati, yaitu solat hari raya. Itu yang pertama. Di dalam kitab Bahrul Madzi, syarah daripada kitab Sahih Tirmidzi, itu bahwasanya Imam Abu Hanifah pun mewajibkan niat. Di mana wajib niat? Di waktu seseorang itu hendak bertayamum. Jadi kalau wudu, sholat dan lain sebagainya, itu Abu Hanifah tidak mensyaratkan niat. Asal tergeritik di hati, takbir, nah, maka geritik hati kita itu sudah termasuk niat. Tetapinya ada dua hukum yang berbeda di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Yang pertama, sholat hari raya itu harus dimulai dengan niat, kata beliau, dan diucapkan dengan lidah. Nah, padahal syariat-syariat yang lain beliau tidak mensyaratkan niat, asal tergeritik di hati. Yang kedua, pendapat beliau bahwasanya wajib berniat di saat bertayamum, sedangkan wudu tidak, sedangkan sholat yang fardu dan sholat sunat yang lainnya itu tidak wajib diniatkan.
Nah ini kenapa? Dikarenakan kata beliau bahwasanya turab atau debu itu tidak kuat untuk hal bersuci. Tayamum kan dengan debu, dengan tanah yang ada debunya, itu sebagai pengganti daripada air wudhu. Lalu oleh karena debu ini tidak kuat lah mensucikan, maka kata beliau untuk mengkuatkan bahwasanya debu itu mensucikan, maka dikuati dengan niat. Nah itu aja. Jadi kalau ditanya Abu Hanifah banyak mengatakan niat itu adalah geritik hati, artinya kita mulai rumah aku hendak sholat maghrib sudah geritik di hati demikian, jalan sampai 10 menit sampai ke masjid langsung takbir, itu sah hukumnya. Selain daripada sholat hari raya dan tayamum. Jadi tayamum itu mulai mengambil debu itu sudah berniat. Lah, mulai mengambil debu sudah berniat. Itu Abu Hanifah. Fa yaqulu hendaklah orang itu mengata usolli sunatal idi lillahi ta'ala, sengaja aku sholat id lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, imaman au muqtadian, baik menjadi imam ataupun menjadi makmum. Wa yati ba'dal ihram bidu'ail ibtitahi, maka setelah takbiratul ihram dimulai di membacalah doa ibtitah awis sana'i atau pujian-pujian kepada Allah. Itu sepakat tiga madhab selain daripada Imam Malik. Wayunadi, maka memanggillah seseorang. As-salatu jami'ah, kata Imam Abu Hanifah. Bolehkah kita as-salatu jami'ah? Ini boleh dua. As-salatu jami'ah tak. As-salatu jami'ah. Yang mana yang bagusnya? Yang bagusnya adalah as-salatu jami'ah. Sallu salatata jami'ah. Hendaklah kalian salat berjamaah. Itu kalau dibaca as-salatata jami'ah. Jadi ada yang dibuang di sana fi'il amar. Sallu as-salata jami'atan. Salatlah kalian akan salat jami'atan dalam keadaan berjamaah. Jadi yang bagusnya mana? As-salatu jami'ah. Bolehlah kita membaca as-salatu jami'ah. Boleh. Tapi yang paling abdol as-salatu jami'ah. Barisnya baris atas. Ini yang pertama kata Imam Abu Hanifah, as-salatu jami'ah. Suma yunadi musalli imaman au muqtadiyan salatal idi biqalbihi wa lisanihi. Kemudian berniatlah orang yang hendak salat itu imaman, jadi imam, au muqtadiyan atau menjadi makmum, salatal idi, salat hari raya, biqalbihi, di dalam hatinya, wa lisanihi, dan di lidahnya. Usalli salatal idi lillahi ta'ala. Summa yukabbiru takbiratul ihram. Kemudian seseorang itu setelah niat seperti tadi, kata Imam Abu Hanifah, hendaklah dia mengangkat takbiratul ihram. Summa yada'u yadaihi tahta suratihi. Kemudian dia meletakkan dua telapak tangannya ini di bawah pusar. Nah, Abu Hanifah itu di bawah pusar. Meletakkan dua tangan ini. Kalau kita di atas pusar. Nah, ini Abu Hanifah. Suma yaqra'ul imam wal mu'tamimu asana. Kemudian setelah takbiratul ihram itu membacalah si imam ataupun makmum asana akan pujian-pujian. Apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita tasbih adalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang dibaca. Nah, Abu Hanifah itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi bila sudah takbiratul ihram, nah sudah takbiratul ihram membaca tasbih itu. Suma yukabbirul imam wal qaumu salasan. Kemudian takbir kembali tiga kali. Kalau kita tujuh
kalau Abu Hanifah 3. Rafi'an yadaihi fi kullin minhum minha. Mengangkat tangan kedua tangannya pada setiap tiga takbir tersebut. Karena nanti ada imam yang tidak mengangkat takbir sekadar mengucap Allahu Akbar, tangannya tetap ke bawah. Nah, Abu Hanifah tetap mengangkat tangan seperti Imam Syafi'i. Summa yursilaha. Nah, kemudian setelah dia mengangkat takbir begini, diturunkan ke bawah lagi, tidak diletakkan di perut, di bawah pusar. Diletakkan di bawah pusar ini pada waktu selesai takbiratul ihram saja. Bila mau takbir yang tiga, takbir hari raya itu, Allahu Akbar, taruh di bawah. Tidak ditaruh di perut. Di summa yursiluha, kemudian dia lentangkan tangannya. Wa yaskutu ba'da takbiratil waqtar takbiratin miqdara salasa tasbihatin. Kemudian berdiam setelah takbir itu sekedar tiga kali bertasbih. Tiga kali bertasbih. Subhanallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallah walhamdulillah, subhanallah, subhanallahil azim, atau subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah azim, subhanallahil azim. Baru takbir lagi. Wala yusannu dzikrun muayyanun, tidak disunatkan bacaan yang terkhusus pada waktu takbir yang tiga kali tadi. Kalau kita khususlah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala quwwata illa billah, aliyul azim. Tidak disunatkan, artinya jangan memandang bacaan-bacaan yang apa yang hafal itu dibaca. Wala ba'sa bi ayyaqula, tetapinya kata beliau tidak apa-apa orang itu membaca tasbih. Tidak apa-apa. Nah, bila sudah tiga kali, inilah sudah tiga kali takbir tadi, kan takbiratul ihram Allahu Akbar taruh di perut. Lah. Taruh di perut. Membaca doa iftitah, lah, membaca doa, membaca pujian-pujian. Baru takbir lagi. Takbir pertama Allahu Akbar, taruh di bawah. Bolehlah membaca tasbih boleh, tapi jangan dikhususkan. Boleh membaca tasbih subhanallah, 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 takbir lagi Allahu Akbar, taruh di bawah lagi sampai tiga kali. Nah, kemudian di waktu kita hendak membaca Fatihah, taruh lagi tangan di sini. Kan belum Fatihah nih lah, belum. Jadi setelah apa? Takbir yang ketiga, takbir yang terakhir di rakaat pertama, taruh lagi dua telapak tangan ini di bawah pusar. Summa tada'u yadani tahta surati, kemudian letakkanlah dua tangan itu di bawah daripada pusar. Summa yata'awudul imam wa yusamma sirran. Kemudian si imam tadi yang mazhab Imam Abu Hanifah hendaklah dia membaca a'udzubillah pelan. Summa yaqra'u jahran al-fatihata, kemudian membaca Fatihah itu dengan suara nyaring. Nah, membaca Fatihah itu bismillah menurut Imam Abu Hanifah itu dibaca sir, dibaca pelan, tidak boleh nyaring. Karena beliau ini membandingkan dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama hadis daripada Anas. Jadi kata Anas bin Malik, aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapinya aku tidak pernah, kata Anas bin Malik, mendengar bunyi salah seorang mereka itu membaca bismillah. Tidak pernah mendengar bunyinya, kata Anas bin Malik. Nah, lalu ada lagi riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tumul hamda, apabila kalian membaca alhamda, maksudnya Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Hadis di sini menyuruh baca bismillah. Hadis di sini menyatakan riwayat Anas tadi, aku tidak pernah mendengar bunyi baca bismillah. Di sini menyuruh bismillah, di sini tidak mendengar bismillah. Dipaham oleh Abu Hanifah dua hadis ini bahwasanya tetap membaca bismillah tapi dengan suara pelan. Jelaslah. Nih,
mengkaitkan hadis seperti ini. Nah, Anas bin Malik begini, Abu Hurairah mengatakan seperti ini. Rasulullah menyuruh, bacalah bismillah. Karena bismillah itu termasuk daripada surah Fatihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bismillah menurut Abu Hanifah itu dibaca pelan. Baca pelan. Menurut Imam Malik, lah menurut Imam Malik beliau cuma mengambil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Anas juga. Jadi kata Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Sayyidina Utsman tidak diriwayatkan, sedangkan Sayyidina Ali tidak diriwayatkan. Ada tiga yang disebut oleh Anas bin Malik. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kanu yaftatihuna sholata bilhamdi. Mereka ini, maksudnya Nabi, Abu Bakar dan Umar, selalu memulai sholat itu bilhamdi, dengan langsung membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang diperpegangi oleh Imam Malik. Tidak sama sekali membaca Fatihah, tidak sama sekali membaca bismillah, baik pelan ataupun nyaring, tidak membaca sama sekali. Nah, padahal hadis-hadisnya yang di atas yang sebelumnya tadi sama riwayatnya daripada Anas, yalah. Riwayatnya Muslim, riwayat Muslim tadi mengatakan tidak pernah mendengar. Riwayat Bukhari mengatakan bahwasanya Nabi Abu Bakar dan Umar itu selalu memulai sholat itu bilhamdi, dengan langsung membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu menurut Imam Malik, bismillah itu bukan termasuk Fatihah. Nah, oleh karena Fatihah itu lah sab'ul masani, 7 ayat, kalau bismillah tidak dimasukkan oleh Imam Malik termasuk Fatihah, maka Fatihah itu berjumlah 6. Ya kan? Kalau kita hitung mulai bismillah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim kan 7. 7. Kemudian kalau pendapat Imam Malik tadi, ikut pendapat Imam Malik bahwasanya bismillah bukan termasuk Fatihah, maka 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, sedangkan beliau tetap ikut berpendapat bahwasanya Fatihah itu adalah sab'ul masani, 7 ayat. Berarti di salah satu 6 ayat ini ada yang dipotong. Yaitu apa? Ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi kita yang bermadzhab Imam Syafi'i di sini membaca Fatihah itu ayat yang ke-7, jangan berhenti. Karena itu mazhab Imam Malik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka banyak imam yang membaca ayat yang ke-6 ini diputus. Sedangkan kita mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita putus berarti Fatihah itu menjadi 8 ayat. Kan begitu. Nah, pendapat Imam Syafi'i itu 7 ayat tetap dibaca bismillah. Nah, tetap baca bismillah. Nah, pendapat Imam Hanafi bahwasanya bismillah itu, kalau riwayat yang kedua tadi, aku tidak pernah mendengar, kata Anas bin Malik lah, tidak pernah mendengar mereka itu bahwasanya Nabi Abu Bakar dan Umar dan Utsman tidak pernah sedikit juga pun aku mendengar mereka itu membaca bismillah. Lalu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya bismillah itu dibaca di dalam hati. Jadi setelah takbir Allahu Akbar baca dalam hati. Lalu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang di sini yang dianggap pelan Abu Hanifah,
dengan Imam Ahmad bin Hambal. Jelaslah masalah Fatihah. Wan nudiba, kemudian disunatkan antakuna suratul a'la, bahwasanya setelah membaca Fatihah itu membaca subbihisma rabbikal a'la tamaman secara sempurna. Summa yarqaul imam wal qaum, kemudian ruku imam dan makmum. Ya sah, ini rakaat pertama jelas sudah Imam Abu Hanifah. Fa idza qama lir raka'ati saniyati, apabila berdiri imam untuk rakaat yang kedua, ibtada bil basmalati, hendaklah memulai dengan bismillah. Kan aneh. Jadi rakaat kedua Imam Abu Hanifah itu memulai dengan bismillah. Summa bil fatihati, kemudian membaca Fatihah. Kan seharusnya takbir nih lah. Seharusnya takbir. Summa bisurati, kemudian membaca surah. Liwaliya bainal qiraataini, yang surah itu berdampingan. Terserah aja berdampingan, misalnya Al-Zalzalah dengan Al-Adiyat, itu berdampingan lah, berdampingan. Berdampingan ayatnya lah. Berdampingan. Wadduha dengan Alam Nasrah. Alam Nasrah dengan Atin, ini berdampingan. Harus berdampingan demikian. Nah, Abu Hanifah itu kalau di dalam pelajaran kita yang dahulu bahwasanya mengatakan termasuk fardu membaca surah. Jadi bila tidak membaca surah, batal sholatnya. Kalau kita kan tidak apa-apa nih lah. Minimal surah itu kata Imam Abu Hanifah 3 ayat. Dalilnya di mana? Di dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min. Bacalah surah yang daripada Al-Qur'an. Jadi setelah baca Fatihah, membaca surah itu hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah minimal 3 ayat. Yang abdolnya apa? Ayatnya itu atau surahnya itu bersusun, berdampingan. Wa huwa afdalu indahum, itulah surah yang paling abdul menurut mereka. Wa nudiba an takuna suratul ghasyiyah. Nah, jadi apabila subbihisma rabbikal a'la, kata beliau, maka yang bagusnya itu surah al-ghasyiyah. Jadi jelasnya lah, rakaat kedua tidak takbir. Langsung membaca bismillah, Fatihah dan membaca surah. Kalau kita kan takbir lagi nih lah, takbir 5 kali. Ini Abu Hanifah tidak. Summa yukabbirul imam wal qaum takbirati zaidati salasan. Nah, setelah membaca surah baru takbir 3 kali lagi. Dibalik. Kalau rakaat pertama setelah takbiratul ihram, yalah takbirkan 3 kali. Baru baca Fatihah, baru baca surah. Rakaat kedua langsung membaca bismillah, Fatihah, surah, kemudian baru takbir 3 kali. Jadi jangan bingung kalau kita umroh ataupun nanti kita berhaji inilah apa, kita sholat hari raya di Mekah, kalau ada yang seperti ini sholatnya jangan bingung. Berarti ini Ibu Abu Imam Abu Hanifah terbalik susunannya inilah. Ma'arafil yadaini kama fi raqatil ula, mengangkat tangan sebagaimana pada rakaat pertama. Li asari Ibnu Mas'ud, karena yang kerjaan yang seperti ini rakaat kedua Fatihah dahulu surah baru takbir yang tiga, karena ini ada riwayat asar. Asar itu maksudnya ini adalah pernah dikerjakan sahabat, yaitu yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, jadi sahabat pernah mengerjakan seperti ini. Qala, berkata Abdullah ibn Mas'ud, yukabbiru takbiratan, bertakbirlah. Wa yutaftahu bi shalah, kemudian mulailah salat. Summa yukabbiru ba'daha salasan. Yukabbiru takbiratan. Rakaat kedua tuh takbir, kata Ibnu Abdullah ibn Mas'ud. Artinya takbir naik nih lah, Allahu Akbar, taruh di bawah pusar. Wa yaftatihu bihi salata, kemudian mulailah salat dengan Fatihah. Betul. Riwayat asar Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud. Summa yukabbiru ba'daha salasan, kemudian bertakbir 3 kali setelahnya.
Suma yaqra'u, kemudian membaca. Suma yukabiru takbiratan, kemudian takbir lagi. Suma yarqa'u biha. Suma yasjudu, suma yakumu. Fayaqra'u, suma yaqra'u. Salasan. Suma yukabiru takbiratan. Suma tatimmu raka'at sholat ila salam. Kemudian sempurnakanlah sampai menuju salam. Nah, jelas inilah cara daripada sholat Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah aja yang beda daripada yang lain lah. Karena guru beliau ini adalah 70 sahabat. Jadi masing-masing sahabat berpendapat begini, diikuti beliau. Fa in qadima takbirati bisaniyati alal qiraati jaza. Jikalau seseorang tuh setelah takbir naik, kata Imam Abu Hanifah, memulai dengan takbir yang tiga itu sebelum Fatihah, jaza boleh saja. Tetapinya menurut beliau bagusnya ikut pendapat Abdullah ibn Mas'ud tadi, sebelum membaca sesudah membaca Fatihah dan surah takbir. Tapi bolehlah Abu Hanifah membolehkan enggak? Takbir dahulu tiga kali baru baca Fatihah, baru baca surah, kata beliau boleh saja. Cuma yang abdulnya setelah baca surah baru takbir yang tiga. Wa idan nasiyal imam takbirati wa raka'a. Apabila imam itu lupa takbir-takbir yang tiga, kata Imam Abu Hanifah, wa raka'a, langsung rukuk, kelupaan. Fa innahu ya'udu wa yukabbiru. Bila rukuk, kata Imam Abu Hanifah, kembali lagi berdiri. Kalau kita batal, karena sudah kita rukuk. Rukuk ini kan rukun. Bila sudah berpindah rukun, yang sunat itu tidak boleh dikerjakan lagi. Jadi boleh, karena itu namanya menambah rukun. Jadi kata Imam Abu Hanifah, apabila imam itu langsung rukuk setelah membaca surah, langsung rukuk, kelupaan membaca takbir yang tiga tadi, maka kata beliau kembali lagi berdiri. Wa yukabbiru, kemudian bertakbir. Wala yu'idul qira'ata, tetapinya tidak boleh diulang lagi baca Fatihah dan surah. Tidak boleh. Wa yu'idur ruku, kemudian kembali lagi ruku. Itu apabila imamnya itu lupa. Amal masbubukul ladhi sabakahul imamu. Adapun si masbuk, maksudnya makmum, yang didahului oleh imam. Fa in kana qabla takbiratil zaidati yutabi'ul imam ala madhhabihi. Apabila si masbuk ini sebelum takbir yang tiga, maka dialah mengikuti imam menurut madhab daripada Imam Abu Hanifah. Ikuti imam saja. Bila imam takbir, ikut juga takbir. Bila tidak, tidak juga. Nah, ini panjang ceritanya lah. Cuma sekedar tahu yang kita yang wajibnya seperti itulah. Kemudian al-Malikiyatu, madhab daripada Imam Malik, solatnya Imam Malik bagaimana? Kal Hanafiyati, seperti Imam Hanafi, fi adai solatil idi rakaataini jahran, melaksanakan solat id itu dua rakaat seperti Imam Hanafi, jahran dengan nyaring, bila adanin wala iqomatin, tanpa adan dan tanpa iqomat, sama. Wa istibabu kiraati sabihi isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha, sabihi isma rabbikal a'la dengan surah wasyamsi wadduhaha. Illa, terkecuali. Yang beda dengan Abu Hanifah Imam Malik ini, bedanya di mana? Anna takbirata fi raka'atil ula sittun ba'da takbirati ihram. Bahwasanya takbir di rakaat pertama Abu Hanifah itu tiga, adapun Imam Malik itu enam. Kalau kita tujuh, Imam Malik itu enam.
wapisaniyati khamsu ghairu takbiratil qiyam, dan rakaat kedua itu 5. Nah, sama dengan kita 5. Qablal qiraati, sebelum membaca Fatihah, nadban hukumnya sunnat sebelum baca Fatihah. Nah, sama seperti kita lah. Fa in akhara takbira anil qiraati sah, maka jika lu dia melambatkan takbir daripada baca Fatihah, hukumnya sah. Jadi kalau kita misalnya jadi imam nih lah, saya jadi imam lah, rakaat kedua Allahu Akbar, seharusnya kan takbir gini lagi lah, takbir 5 kali rakaat kedua, lalu kelupaan langsung baca Fatihah, menurut Imam Syafi'i itu tidak usah diulang. Kalau menurut Imam Malik, diulang takbirnya tadi, diulang. Wala yattabi'ul mu'tim wal imama pitakhiri an qiraati, jangan diikuti imam yang apa nih, mengakhirkan daripada takbir setelah membaca Fatihah. Jadi imam baca Fatihah langsung lalu takbirnya setelah membaca surah, jangan diikuti, kata Imam Abu Hanifah. Nah, wa yundabu muwalatu takbir ilal imam fa yundabu lahu intizaru ba'da kulli takbiratin. Nah, ini yang bedanya dengan kita. Disunatkan muwalat, arti muwalat itu berturut-turut takbir itu, terkecuali imam. Maka disunatkan bagi imam itu intizaru, tidak muwalat, artinya tidak berturut-turut, disunatkan dia itu menunggu ba'da kulli takbiratin, setelah satu kali takbir, hatta yukabbiru mutaqaddimu bih, sehingga muqtadu nabih, sehingga si makmum itu menyelesaikan takbirnya, baru kita bertakbir lagi. Paham? Jadi ini imam, kata Imam Malik, si imam itu menunggu selesainya takbir makmum baru mengangkat takbir lagi. Jangan sampai kelabakan si makmum. Makmumnya misalnya banyak yang tua, lalu bacaan tasbihnya subhanallah walham lambat-lambat begitu, si imam bacaannya cepat, tahu takbir aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak tahu keadaan makmum itu ada yang terlambat. Nah, jadi sunatnya kata Imam Malik ditunggu. Ditunggu, baru bila selesai makmum tidak ada bunyinya lagi, baru takbir, ditunggu. Kalau kita Imam Syafi'i, takbir aja sudah, bila sudah terlambat itu risiko masing-masing. Jadi cari imam yang mu'tadilah, yang adil nih lah. Arti adil itu bisa memperhatikan diri, bisa memperhatikan si makmum itu adil. Jangan gaya sendiri yang dibawa, nah, lihat keadaan si makmum. Oh, makmum ini ada yang banyak yang tua, berarti lambat bacaannya, geraknya pun lambat juga, maka disunatkan kita mengikuti mereka dengan memperlambat. Wa yarfa'u yadayhi fi takbiratil ihram faqat, disunatkan mengangkat dua tangan pada takbiratul ihram saja. Nah, wala yarfa'u yadayhi ma'a takbirati fil masyhur, jangan diangkat dua tangan pada waktu takbir yang 6 dengan yang 5. Rakaat pertama 6, inilah rakaat kedua 5, itu jangan diangkat tangan. Jadi bagaimana, tangan tetap di sini, tenang, tangan tetap di perut sini lah, tetap di perut sini, Allahu Akbar. Jadi kita rakaat pertama Allahu Akbar, iyalah Allahu Akbar, enggak ngangkat tangan, tetap aja tangan di sini. Subhanallah walhamdulillah walailah. Allahu Akbar. Tidak mengangkat tangan. Subhanallah walhamdulillah walailah Akbar. Allahu Akbar sampai 6 kali. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketemu seperti ini, karena di sini sudah mulai banyak mazhab Imam Malik, yang paling banyak di sini selain Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di daerah kita Kaltim nih, banyak mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.
Jadi tidak usah mengangkat tangan, kata Imam Malik, tidak usah. Kalau Abu Hanifah tadi tetap mengangkat tangan lah, tetapinya taruh di bawah pusar. Wa yukrahur rab'u, bahkan makruh kata Imam Malik mengangkat tangan. Takbir yang enam dengan yang lima tadi. Wa yaskutul mukabbiru, hendaklah berdiam orang yang membaca takbir tadi, jangan bergerak-gerak. Wa yukrahu ayyakula syai'an min tasbihin aw tahmidin aw tahlilin aw ghairiha, dimakruhkan membaca sedikit jua pun daripada tasbih, tahmid atau tahlil atau yang lain sebagainya. Disuruh berdiam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ya makmum nih, imam nih apa nih baca, jadi cepat betul takbirnya. Kan aneh, kalau kita tidak terbiasa kan aneh. Tapi bagi mereka mazhabnya mereka itu seperti itulah. Jadi dimakruhkan, dimakruhkan membaca sesuatu apa juga pun, baik daripada tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, au gariha atau yang lainnya, Allahu akbar, tidak usah dibaca, berdiam aja, kata Imam Malik. Kalau Abu Hanifah tadi apa? Terserah aja bacaannya, apa yang hafal. Nah, Imam Malik tidak usah dibaca sama sekali. Wa takbiratu sunnatun muakkadatun. Takbir-takbir yang enam dengan yang lima. Enam di rakaat pertama, lima di rakaat kedua, itu menurut beliau sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Kalau kita sunat biasa inilah, sunat hayat namanya. Menurut Imam Malik ini sunat muakkad, sunat yang hampir mencapai hukum wajib. Takbir yang enam dengan yang lima tuh. Palau nasial imam syai'an minha, maka apabila imam satu takbir kelupaan. Rupanya tidak berhitung imam tadi tahu takbirnya karena tidak ada dibaca. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak dihitungnya lalu kelupaan. Lima kah? Enam kah? Kelupaan. Wa tadzkuruhu fi asna'i qira'atihi aw ba'daha. Kemudian ingat astagfirullah. Setelah membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak baca bismillah lah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Imam Malik. Tadi takbirnya lima kali. Bagaimana seperti ini? Sedangkan ini sunat muakkad. Takbirnya itu sunat muakkad. Au ba'daha, atau selesai Fatihah baru ingat, astagfirullah, aku membaca takbir lima kali padahal enam kali rakaat pertama. Apa kata Imam Malik? Kabbara, bertakbir lagi, dikodok. Jadi imam ini semakin bingung, ini aneh ini imam ini, setelah baca surah bertakbir lagi sekali. Ada malam yarqa, selama tidak ruku. Kalau Imam Malik apa Imam Abu Hanifah tadi bila ruku kembali lagi berdiri ulangi takbirnya, itu Abu Hanifah. Nah, sedangkan Imam Malik bila kelupaan diqada sebelum ruku. Saya ulang. Imam Abu Hanifah bila ketinggalan takbir sekalipun dia ruku tetap mengulang berdiri mengqada takbirnya yang tiga-tiga-tiga tadi. Imam Malik bila kelupaan membaca takbir lalu ingat, baik ingatnya di waktu membaca Fatihah atau membaca surah atau setelah membaca surah, tetapinya sebelum ruku diqada takbir tadi. Bagi kita aneh lah karena tidak pernah terbiasa. Cuma ini menjadi pengetahuan bagi kita, artinya jangan bingung. Jadi dengan adanya kita belajar fikih empat mazhab ini supaya kita jangan berprasangka yang aneh-aneh dengan orang-orang yang di luar daripada kita. Yalah. Wa adal qira'ata, tetapinya mengulang lagi Fatihahnya, kata Abu Hanifah, kata Imam Malik. Kalau Abu Hanifah tidak diulang lagi Fatihahnya, surahnya tidak diulang. Takbirnya aja yang ditambahi. Wa sajada ba'da salam sujud sahwi, kemudian setelah salam sujud sahwi si imam. Kenapa? Karena takbir itu adalah takbir sunat muakkad.
li ziyadatil qiraatil ula, karena dia menambah bacaan pada rakaat pertama. Karena mengulang lagi kan Fatihah. Setelah Fatihah Allahu Akbar langsung rukuk. Wa in tadzakkarahu ba'da an arqa'a istamarra fi salatihi. Jikalau dia ingat setelah rukuk, nih Imam Malik rukuk. Astagfirullahaladzim, tadi takbirnya lupa. Tidak bertakbir langsung baca Fatihah, langsung baca surah, kerupaan. Menurut Imam Abu Hanifah tadi kembali berdiri. Nah, Imam Malik ini istamarra fi salatihi wujuban, tetap wajib berterhutang di dalam salatnya. Wala yarji'u lahu, tidak boleh dia kembali berdiri untuk mengulangi daripada takbir tadi. It la yarji'u min fardin li nafilin, karena tidak boleh kembali daripada fardu untuk melaksanakan yang sunat. Wa illa, jikalau dia kembali, batalat salatuhu, batal salatnya. Wa yasjudul imam li sahwi walau tarak walau ditarki takbiratin wahidatin. Sujudlah imam sujud sahwi sekalipun ketinggalan satu takbir saja. Itkulu takbiratin minha sunatul mu'akkadatun, karena takbir itu adalah sunat mu'akkad. Wa amal mu'timu fal imamu yahmilu anhu. Adapun si makmum, maka imamlah yang menanggung daripada kesalahannya tadi. Wal masbuku, adapun yang masbuk, la yukabbiru ma fatahu asna takbiratul imam. Orang yang masbuk, imam sudah membaca surah baru datang, rupanya macet di jalan bagaimanakah, atau ketidurankah, itulah malam hari raya begadang. Janganlah bertakbir si masbuk tadi apa-apa yang ketinggalan daripada takbir imam. Tetapinya apa? Wa yukmilu ma fatahu bisa bitakhir iktidahi ba'da faragil imam minhu. Tetapinya dia menyempurnakan takbir yang dia ketinggalan dengan imam tadi itu dengan sebab dia lambat mengikuti imam setelah selesai imam daripada takbir. Imam dah Allahu Akbar, takbir yang keenam habis dah. Lalu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, datang kita. Yang imam Malik langsung takbir Allahu Akbar. Diamkan dulu, selesaikan imam baca Fatihah, membaca surah, baru kita takbir mengkodok yang enam takbir tadi. Wa idza iqtada ibil imam fi asna qirati ba'da takbirati fa innahu yati bi tahlili ba'da ihramihi. Enam menit lagi lah. Wa idza iqtada bil imam fi asna qiraati, jikalau mengikut si makmum dengan imam itu pada pertengahan bacaan ba'da takbiri setelah takbir, fa innahu yati bi takbir ba'da iramihi, maka memulailah si makmum tadi dengan takbir setelah takbiratul ihramnya. Sawa'un fi raka'atil ula awisaniyati, sama adalah pada rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Wa yati bi sitti takbiratin fil ula wa yakhmusu bi saniyati, wa idza fatatur raka'atul ula yaqdiha sittan ghairu takbiratil qiyam. Jikalau sesi makmum masbuk satu rakaat, nah imam rakaat kedua sudah, kita datang rakaat kedua, datang kita. Jikalau si imam itu ketinggalan satu rakaat dengan imam, yaqdiha, mengkodoklah dia akan takbir tadi yang enam tadi selain daripada takbir berdiri. Jadi dikodok. Jadi ikut imam rakaat kedua lima kali takbir. Sedangkan ini masbuk rakaat kedua baru masuk, maka dia bertakbir langsung enam kali takbir.
Wa idza adrakal ma'al imam aqalla min raka'atin, jikalau si makmum tadi datang bertemu dengan imamnya itu kurang daripada satu rakaat. Satu rakaat itu minimalnya itulah itu ruku si imam rakaat terakhir. Jadi bila imam ruku rakaat terakhir, maka itu batas akhir sudah kita memperdapati imam, menemui imam satu rakaat. Bila imam itu ruku, tak ruku seperti itu, kita baru datang, berarti kita ketinggalan semua rakaat. Tapi apabila si imam tadi itu hendak Allah, langsung takbir Allahu Akbar kita, berbarengan dengan imam ruku, berbarengan takbiratul ihram kita, maka kita mendapatkan satu rakaat. Makanya kita sebagai imam, nilah sebagai imam, ini yang sunnah. Di semua rakaat terakhir, maghrib rakaat ketiga, rukuknya ini. Isya rakaat keempat, rukuknya. Subuh rakaat kedua, rukuknya. Zuhur, asar rakaat keempat, rakaat keempat. Ruku rakaat yang terakhir itu disunatkan agak lama daripada ruku-ruku yang sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Supaya si masbuk yang datang itu mendapatkan nilai satu rakaat. Karena bila kita sempurna ruku, si imam ini sempurna ruku, maka makmum yang baru datang itu tidak memperdapati atau mendapatkan satu rakaat. Bila kita sami Allah, nah sudah. Makanya perdapati imam di waktu rukuk, di sana disunatkan kita agak lama sedikit, dan di situ tempat yang mustajabah, doa yang mustajabah. Jadi kita agak lama di sana, apa yang kita baca? Membaca doa setelah tasbih subhanarabbiyal azim bihamdi subhanarabbiyal a'la subhanarabbil azim lah subhanarabbil azim bihamdi subhanarabbil azim bihamdi, tiga kali membaca tasbih disunatkan membaca doa. Terserah aja membaca doa apakah? Apa keperluan hajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita baca, baru kita i'tidal. Jadi di dalam solat itu ada tiga tempat lah, tiga tempat yang mustajabah. Yang pertama di saat kita berbarengan amin kita dengan imam. Satu. Yang kedua di saat ruku rakaat terakhir. Itu tempat mustajabah. Dan yang ketiga di saat kita sujud yang terakhir, itu tempat yang mustajabah juga. Disunatkan kita berdoa hajat kita baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Jadi agak lama sedikit nih lah, agak lama ruku rakaat terakhir karena itu tempat mustajabah di sana. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina ulana Muhammad wa ala sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alim bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.